Hai Had, Assalamualaikum Tubers, kita kembali lagi. Kali ini kita sedang menuju ke Curug Luhur, yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Setelah dari sini, kita tinggal mengikuti petunjuk arah yang telah banyak tersedia. Air terjun ini lokasinya berada di desa Ciapus, kecamatan Ciomas, dan berada di bawah kaki Gunung Salak, dari pusat kota Bogor, jarak yang akan ditempuh sekitar 18 km. Jalan menuju Curug Luhur Bogor dapat dilalui oleh kendaraan jenis apapun, baik itu roda 2 maupun roda 4. Jalur yang dilalui tidak terlalu lebar. Kita juga akan mendapati jalan yang menanjak, serta kondisi jalan yang tidak terlalu mulus di beberapa bagian. Jam operasional Curug Luhur Bogor dibuka setiap hari Senin hingga Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Tiket masuk Curug Luhur Bogor, yakni dengan membayar sebesar Rp45.000 per orang, biaya parkir kendaraan untuk motor sebesar Rp10.000. Sedangkan untuk mobil, sebesar Rp30.000. Karena berada di bawah kaki Gunung Salak, sehingga aliran air yang ada di kolam renangnya sangat menyegarkan, jernih, dan bebas dari bau kaporit. Fasilitas yang ada di Curug Luhur Bogor, diantaranya area parkir kendaraan, toilet atau kamar mandi umum, warung-warung makanan dan minuman, seluncuran air yang beragam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terdapat beberapa kolam renang dengan kedalaman yang berbeda, serta dilengkapi pula dengan wahana permainan seru seperti perosotan dan juga ember tumpah. Keberadaan Curug Luhur sendiri berada di bagian paling pojok, namun dapat terlihat dengan jelas dengan air yang mengalir begitu derasnya. Perosotan atau seluncurannya ada 4 buah, dengan bentuk dan keseruan yang berbeda-beda. Setelah turun ke bawah, kita menuju ke sisi sebelah kiri. Sekarang kita mau melihat air terjunnya langsung dari dekat. Oh iya Tubers, jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya ya, supaya nanti dapat notifikasi info video terbaru. Terima kasih. Dari kejauhan sudah terdengar suara aliran air jatuh yang cukup kencang, dan butiran-butiran air yang membasahi sekitar lokasi air terjun ini. Nama curug artinya air terjun, sedangkan luhur berarti tinggi. Hal tersebut mungkin dikarenakan posisi air terjunnya yang memang cukup tinggi, yakni berkisar antara 50 hingga 62 meter. Di sekitar curug terdapat sebuah kolam penampungan yang cukup lebar, namun kita tidak dianjurkan untuk berenang mendekati aliran airnya, karena hal tersebut sangat berbahaya dan tidak aman. Konon katanya, terdapat pusaran air. Oleh karena itu, pihak pengelola memasang sebuah tambang yang menjadi batasan pengunjung ketika bermain air di sekitar kolam alaminya. Konsep air terjun plus waterboom memang tidak banyak dipakai oleh beberapa pengelola, sehingga menjadi daya tarik tersendiri ketika kita mengunjungi Curug Luhur Bogor. Dengan banyaknya warung-warung di sekitar lokasi wisata ini, mampu membuat penduduk sekitar terbantu dengan menjual beberapa souvenir, makanan berat maupun ringan, minuman hangat ataupun dingin, ataupun sekedar penyewaan alat untuk berenang. Apabila kita menuju ke bawah lagi, kita wajib berhati-hati karena terdapat jalan kecil yang curam dan jembatan sempit yang hanya bisa dilewati oleh satu orang, serta terdapat palang di atas kepala, di mana orang dewasa harus menunduk untuk melewatinya.